Rima mau mengajar atau menjadi koreografer? Rima pilih mana? Koreografer. Jetwo 3 dah mulai no. Sana baso balik jo yang tahu zer yang tagi budak seringnya di Port Bunga. Hari kau sana yang di daerah Lubuk Minturun, tapeknya di lokasi rumahnya gadis cantik iswalah yang sana. Yang kenalkan beliau namanya Nurima Sari. Sehat Rima? Alhamdulillah sehat Om. Jadi di sana Rima panggilannya. Rimaku adalah koreografer muda Sumatera Barat yang insya Allah. Iya, kan ala punya karya kan? Iya. Ala punya karya. Alhamdulillah. Jadi Rimaku rencananya koreografer muda yang baru merintis untuk menjadi koreografer profesional, dan awak akan menggali banyak tentang Nurima Sari karena penting bagi awak di Sumatera Barat untuk mengenalkan orang-orang muda yang punya potensi besar untuk kemajuan terutama masalah seni di Sumatera Barat. Rima, lah baralamu sih mengenal dunia tari? Mengenal dunia tari itu Rima dari kelas 5 SD Om. Oh, SD lo mulai menari? Sebelum SD sudah nari-nari tapi tidak disalurkan bakatnya. Nah, kelas 5 Rima dimasukkan sama orang tua ke salah satu sanggar di Kota Padang. Di Kota Padang. Dan akhirnya mulai menari? Iya, menari. Terakhir pendidikan di? Pendidikan Sedra Tasik UNP. Tamat tahun berapa, Rima? Tahun 2019 kemarin, Om. September. Jadi sarjana pendidikan yang baru gitu ya? Iya. Kini aktivitas apa? Banyak, Om. Kadang melatih-melatih. Terus, ya banyak. Sekarang sibuk masuk apa juga kan, festival. Iya, iya. Salah satu. Nggak, Rima ngajar pula, Kak? Ngajar. Rima sekarang guru seni budaya. Di SMP Negeri 16 Padang. Jadi ngajar yo sebagai guru, artinya tidak meninggalkan sarjana pendidikannya di sana, yo tetap ngajar dan berkesenian yo. Nah, baru-baru itu kan Rima diundang untuk mengisi kegiatan yang namanya Festival Mentari. Iya. Jadi di sana Festival Mentari itu adalah festival di mana generasi muda, koreografer-koreografer muda Sumatera Barat dikumpulkan, mereka dimentori. Kemudian ditampilkan karyanya dan mentorialnya sedang jalan ya Rima. Iya. Ya? Apa kesan Rima ketika diminta sebagai salah satu peserta di Festival Mentari? Bersyukur Om. Bersyukur. Nah, Rima memandang kegiatanku apakah memang penting bagi generasi muda atau tidak? Penting, karena situ salah satu wadah yang baru ada untuk kami. Yang baru ada untuk Rima. Assalamualaikum, mungkin mencari link surang-surang. Gitu. Iya Om. Nah, sebagai koreografer muda, kebutuhan koreografer muda di Sumatera Barat tuh menerima apa saja gitu, yang perlu didukung gitu. Yang sebenarnya Om, yang kami butuhkan sebagai generasi muda itu adalah kepercayaan dari orang-orang yang mendirikan festival, orang-orang yang melihat kami, penggagas-penggagas, itu kami butuhnya tuh kepercayaan sebenarnya. Kalau udah ada kepercayaan Om, kami punya kepercayaan diri juga untuk diri kami sendiri kayak itu. Untuk hadir gitu ya. Untuk nah, bisa menonjolkan diri kami. Ada semacam orang mengecehkan kalau generasi muda kini terlalu manja. Ketika Anda tidak punya panggung, kenapa Anda tidak membuat panggung sendiri? Kenapa harus menunggu panggung ada? Bapak tanggapan di mana itu? Bisa dibilang seperti itu, mungkin kami manja, tapi ya kami sebenarnya juga butuh panggung. Kalau untuk mendirikan panggung, mungkin kami sering mendirikan panggung sendiri Om. Tapi itu kan tidak dilihat orang dan itu masih kecil-kecilan ala kami kayak gitu. Oh, hanya lingkup kecil, lingkup gitu, kecil ya. Gitu. Dan Om, itu artinya butuh kerjasama, butuh banyak orang. Dan gitu, mungkin generasi muda ini masih ada takut-takutnya Om. Takut sama hal apa? Kalau bahasa Minangnya mungkin dicimeeh, mungkin mental kami yang belum gitu Om. Tapi kalau tidak mau mulai dari kini bilo lelai kan? Kalau untuk masalah keinginan, kreativitas kami insya Allah selalu kami kembangkan kayak itu.
sampai detik itu walaupun Rima lah lulus Om, Rima tetap latihan juga kawan-kawan. Oh masih? Masih cari-cari festival itu kami masih ikut Om. Ikut gitu. Uh-huh. Ya. Nah ketika masa pandemik, Mbak Caro Rima menyalurkan yang skill tadi, kemampuan tadi. Ah itu Rima, kami banyak sekali di media sosial ada ajang-ajang lomba secara virtual itu nggak pernah nggak kami ikutkan Om. Oh ikut terus? Ikut terus. Terakhir Rima ikut apa? Terakhir Rima ikut yang ada koreografer tari kontemporer Rima terpilih Om. Terpilih. Di Padang ada dua terpilih, Rima salah satunya. Oh di Padang dua? Yang tari kontemporer. Okay. Selebihnya ada yang di Padang Panjang. Nah yang di Padang berdua. Nah sebetulnya basic Rima kama sebenarnya. Tari kreasi atau kontemporer sebetulnya? Nah. Kalau dilihat sekarang jiwa Rima kayaknya ke kontemporer. Kontemporer gitu. Nah, di sana Rima just kini baru-baru kok inyo mendirikan sebuah sanggar walaupunnya sebetulnya Rima punya sanggar anak-anak ya di rumah ya. Iya Om. Itu apa namanya? Namanya Sanggar Tari Rantak Rago. Tari Rantak Rago. Dan Rima pun ternyata adalah seorang kepala sekolah di sebuah lembaga pendidikan tari untuk anak-anak namanya IDS ya. Iya, Impesa Dance School. Nah, itu kenapa Rima ingin berada mendirikan IDS tuh? Keinginannya tuh sebenarnya untuk melahirkan penari-penari yang lebih unggul, bukan berarti sekarang mereka tidak unggul, Om. Tapi ada beberapa hal yang kita lihat mereka stuck di tempat, seperti itu saja terus, tidak ada upgrade, tidak ada progresnya yang kami lihat, dan kami tidak memandang sanggar-sanggar lain itu jelek, bukan berarti seperti itu Om. Yeah, yeah. Cuman kami punya cara yang baru, cara yang lebih fresh kayak gitu. Misalnya seperti apa? Cara latihan kami, sistem kami, program-program kami, itu kami berbeda dengan sanggar lain. Perbedaannya kira-kira bisa Rima jelaskan detail? Kami ingin acuan kami itu sekolah Om. Oh seperti sekolah. Sekolah. Kami jadi berarti ada kelas. Kurikulum. Punya kurikulum. Oh. Yang sampai detik ini masih kami kembangkan terus supaya lebih baik Om. Nah itu yang diterima di sini adalah anak-anak usia. Yang penting mereka mau. Anak usia dari TK, sebelum TK pun kami terima. Tapi sekarang dominan TK sampai SMA. Sampai SMA itu ya. Nah, dengan adanya sebagai pengelola di sebuah lembaga namanya IDS tadi, kemudian aktivitas Rima ngajar, kemudian juga berkesenian, punya persoalan enggak dengan situ? Artinya ada kendala-kendala enggak? Kan cukup sibuk tuh Rima. Enggak. Rima pernah Om ketemu sama kakak Rima. Rima ikut berproses juga sama dia. Dia juga pernah berkomentar tentang diri Rima yang selama ini Rima juga gak sadar Om. Dia komentar seperti ini, Rima kan udah lulus, nikmatilah masa remaja, masa-masa Rima ini katanya. Masa Rima ini kayak nongkrong sama teman-teman. Mungkin yang kakak itu tahu Rima latihan Om. Kalau dulu waktu kuliah emang padat. Habis latihan di kampus Rima juga ikut komunitas, ikut kampanye sebuah grup kesenian. Jadi habis waktu Rima tuh di situ, tapi bagi Rima di situ Rima ngerilekskan diri Rima gitu Om. Malah aktivitas dan rutinitas itu yang bikin rileks. Yang bikin Rima. Jadi enggak, Rima termasuk orang yang tidak suka nongkrong-nongkrong apa-apa. Sekali-sekali mungkin boleh Om, tapi Rima kurang nongkrong, kurang Om. Nah, ini sangat menarik di sana. Kita akan gali Rimako bernomisili di Padang, tapi kita tanyanya, nyurang masona. Sebetulnya Rima asli Rima. Rima kalau Rima emang lahir di Padang. Cuman kalau orang tua semua keluarga Rima itu orang Jawa Om. Jawa Tulen ya? Iya Jawa Tulen. Cuman Rima di keluarga Rima yang lahirnya di Padang. Oh jadi kakak lahir di Jawa? Lahirnya di Jawa. Cuma Rima lahir di Padang. Nah persoalannya gini, Rima merasa orang Minang atau orang Jawa? Orang Minang. Gue menarik ke sana. Inyo punya darah Jawa, full murni Jawa, kemudian yang mana Minang. Kenapa Rima ngecek seperti itu? Mungkin karena Rima udah lahir di Padang dan Rima cinta dengan budaya Padang. Nah, dan Rima sendiri dalam karya-karya basic Padang ya, Minang. Nempel. Minang. Malahan Jawa Rima sedikit-sedikit mungkin bisa, tapi tidak terlalu menjiwai. Oke. Sering pulang ke Jawa?
Terakhir SMP. SMP. Kini usia berapa, Rima? Masuk 24, Om, tahun ini. Masih 24 tahun, artinya masih panjang perjalanan Rima. Dan mungkin ada benarnya yang dikacang kakak Rima tuh, habis hari dengan aktivitas dan kerja. Karena anak-anak muda kini kan lebih senang nongkrong di kafe, kumpul dengan teman-teman. Karena ingin rileks, tapi terbalik Rima malah dengan aktivitas tuh Mbak, Rima lebih rileks gitu. Karena mungkin barangkali mencintainya, nak. Iya, kadang sekali-sekali ada nongkrong, Om, kalau tapi nongkrong tuh tetap membahas proyek selanjutnya kayak gitu. Oke. Nah, ke depan IDS Rima maunya seperti apa? Iko baru berdiri baru? Baru kami baru 2 minggu, seminggu ini baru, Om. Seminggu. Tapi kami prosesnya udah lama untuk merancang ini udah lama. Nah, itu ke depan planningnya seperti apa, Rima? Kami pengennya itu ini menjadi sebuah sekolah, Om. Sekolah ya. Sekolah yang non formal gitu ya. Sekolah non formal itu sebentuk new bentuk sanggar tapi iya. Unsur kependidikan. Kependidikan di sana semuanya mulai dari peraturannya, cara belajarnya, sampai kami itu nanti ada penerimaan lapor dan ada nanti kelulusannya, Om. Jadi kami tidak menahan anak selama-lamanya di tempat kami. Kami sudah waktunya dia lulus. Nah, ketika lulus kamu salurkannya? Ah, ketika lulus kami menyalurkannya, namanya nanti ada grup kami yang sudah lama dibangun, itu namanya Impesa Dance Company. Oh, jadi mereka boleh gabung, silakan pilih gitu. Silakan ya? Pilih, dan di setelah itu mereka tidak lagi dipungut biaya apapun. Yang penting dari sekarang kami tanamkan kedisiplinan sampai akhirnya nanti yang kami butuhkan tuh hanya disiplin, Om. Disiplin sama profesional. Ya, kadang-kadang itu kendala. Iya. Sebetulnya di segala bidang profesi apapun kuncinya kan disiplin. Kalau ada disiplin itu akhirnya aman. Nah, balik ke salah satu Nurima Sari, salah satu koreografer muda yang diundang oleh Festival Mentari yang diselenggarakan oleh Sekoci ya, iya, Serikat Koreografer Cahaya Indonesia sana. Nah, Rima, apa sih harapan Rima ketika Rima dipilih? Artinya tadilah tahu. Mbak Arima bersyukur ketika Rima salah satu yang terpilih. Harapannya terhadap Festival Mentari Festival ini, harapannya untuk festival ini, Om. Enggak cuman sekarang tuh lagi booming, nantinya padam. Rima enggak mau kayak gitu. Rima mau festival ini Rima di generasi pertama, nanti ada generasi selanjutnya kayak gitu, Om. Berarti Rima lah sanggup pula ya ke depan, misal kalau tahun kini Rima, tahun depan Rima sebagai bagian dari penyelenggara sanggup. Sanggup. Ya? Sangat, bahkan bukan sanggup, Om. Mau, pengen. Pengen bagian pengen. Dari situ gitu ya. Nah, mungkin di sana Festival Mentari itu dibentuk oleh Sekoci, Serikat Koreografer Cahaya Indonesia. Itu ada 6 board di sini, penggagas itu ada koreografer yang namanya Hartati dari Jakarta, ada Linda Mansur, WNP Indra Yuda, WNP ada Laura dari ISI Parang Panjang, Ali Sukri dari ISI Parang Panjang, dan seorang praktisi mungkin sama dengan Hartati, cuma mungkin kelasnya masih di bawahnya, Joni Andra namanya di sana. Nah, jadi Festival Mentariku memang untuk mencoba memberikan ruang pada generasi muda untuk bisa berkarya dan mencarikan panggung untuk mereka agar mereka bisa menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau hanya sebatas provinsi mungkin bisanya ke bisa ke nasional, bisa mendunia sudah tuh. Dan Iko salah satu cara mencari kader untuk koreografer-koreografer di Sumatera Barat. Rima mandang seberapa penting festival-festival seperti Iko untuk generasi muda? Penting, Om. Kenapa? Kami itu butuh wadah, bukan berarti kami nggak bisa bikin wadah sendiri. Tapi kami butuh wadah dari orang lain sehingga orang lain tuh memerhatikan kami, memberi kepercayaan juga kayak gitu, Om. Kalau sekedar kita, Om, itu dari pertama Rima kuliah kami udah sering, Om. Kami ikut, kami bikin panggung sendiri di kampus, bikin acara sendiri. Tapi ya hanya di situ aja gitu, atau mungkin manajemen kami yang masih kurang kayak gitu. Rima ketika diberikan pilihan, ayo, Rima mau mengajar atau menjadi koreografer, Rima pilih mana? Koreografer. Koreografer, arti berkesenian. Tahu enggak seniman itu seperti apa kehidupan? Enggak punya uang. Enggak punya uang, sanggup untuk itu? Sanggup. Oke. Ada semacam apa ya? Entah itu mentradisi di Sumatera Barat lah, kita enggak bicara Indonesia.
koreografer wanita itu cukup langka. Ketika nyala berumah tangga, nyu berhenti berkesenian. Kemungkinan seperti itu, kalau kini oke lah, masih gadis, tidak ada punya suami, masih bisa beraktivitas. Ketika nanti punya suami? Sebenarnya banyak kok om toko yang Rima lihat nih koreografer di Indonesia, yang dia sudah menikah tapi dia bisa memanage. Perannya sebagai tidak istri, meninggalkan sebagai istri atau ibu, tapi tidak meninggalkan berkesenian. Rima akan mencoba untuk ke situ om, berusaha agar gimana Rima, cita-cita Rima sebenarnya om pengen jadi ibu yang baik buat anak-anak Rima nanti. Pengen Rima tuh tahu perkembangan anak Rima, di mana Rima tuh tidak mengekang, tapi Rima mengatur, tapi Rima mengarahkan jalannya. Pengen banget jadi ibu yang the best gitu om, tapi Rima juga tentulah kalau kita masih di umur segini memikirkan karir om. Iya iya iya. Nah, gimana sekarang tuh gimana caranya sekarang Rima memposisikan diri Rima tuh masih bisa berkesenian biar besok ini tetap gitu om. Jadi kalau sekarang udah meninggalkan satu-satu, kalau kedepannya itu mungkin akan meninggalkan seutuhnya. Tapi kalau sekarang kita tetap bertahan walaupun sesulit apapun gitu, nanti kita udah kuat di masa yang kayak gitu. Artinya cari suami yang juga bisa ngerti dong kenal situ. Itu, dan dia setuju dengan pilihan itu. Pilihan Rima. Oke. Punya planning kapan nikah? Nikah belum lagi om. Enggak, tapi kan ada planning, ada rencana. Planning. Mungkin kalau berapa paling tahun? Cepat sekarang 2020 apa? 2021. 2023 lah om. Itu paling cepat ya. Paling cepat 2 tahun lagi. Jadi Rima akan merintisnya dalam 2 tahun kok. Tapi bukan berarti artinya merintis tadi ketika nyu sudah nikah akan meninggalkan. Itu komitmen yang dibangun ya. Oke, sana pot bungo kok akan menjadi saksi hidup ketika si Rima nikah. Nyu meninggalkan dunia kesenian. Kita tayangkan melihatkannya ya. Nah Rima, harapan Rima sebetulnya untuk oke lah, kini Rima sebagai koreografer muda, generasi, next generasi. Kemudian generasi di bawah Rima, apa sih harapan Rima kepada adik-adik Rima? Pasti kan banyak kan adik-adik yang punya profesi sebagai penari dan mulai merintis sedikit-sedikit jadi koreografer. Apa sih harapan Rima ke mereka? Rima pengen mereka tuh selalu merasa kekurangan ilmu, om. Karena yang Rima lihat sekarang tuh, mereka cuma punya skills, punya karya segini, tapi mereka sudah merasa bangga gitu. Kalau kita merasa kekurangan ilmu, kita tuh haus akan ilmu. Rima pengen adik-adik tuh selalu mencari gitu om. Iya, 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 iya. Jadi ada tuh ya, yang sakit baru dapet turunnya nomor sohibat, ada ya kondisi seperti itu ya. Mungkin yang Rima lihat juga seperti itu, tapi itu tuh orang lain pun berkomentar seperti itu juga om, nah ada juga gitu. Iya, 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 iya. Dan sebetulnya apa sih harus dilakukan mereka sebagai orang yang baru berkecimpung di dunia seni, baik apakahnya sebagai koreografer, tahapan-tahapan apa sih yang harusnya persiapkan? Kalau menurut Rima seperti apa? Termasuk ke diri Rima kan artinya ada tahapan-tahapan yang Rima persiapkan gitu. Ya itu pertamanya tuh harus dirinya sendiri om. Dirinya sendiri, mereka mau atau enggak. Kalau mereka hanya sekedar ingin om, percuma. Tapi ingin yang semua orang mau ingin merubah dirinya gitu om, tidak melakukan perubahan ke dirinya, enggak ada melakukan perubahan ke dirinya gitu. Kalau kita udah mengambil satu langkah, ambil langkah berikutnya. Okay. Tapi harus tanggung jawab dan komitmen. Nah, karya yang kadi tampilkan bisa sedang di dalam proses penggarapan kok, boleh cerita sekitik saja? Boleh. Ini pertamanya yang stimulus Rima awalnya itu karena selfie om. Maksudnya selfie? Selfie itu kita foto sendiri. Oh, foto selfie, oke. Okay. Jadi itu ada dampak psikisnya terhadap seseorang yang kecanduan ada gitu om, yang udah pada tahap kecanduan selfie. Mengangkat persoalan itu. Nah, jadi gimana awalnya manusia itu sendiri yang membuat teknologi ini, tapi malah teknologi itu yang memperdaya manusia.
fokusnya ke situ. Jadi sana kalau Damta koreografer koreografi kontemporer itu di dalamnya lebih banyak bercerita tentang persoalan ke persoalan sosial, itu lebih banyak sosial. Nah, ini salah satu mungkin yang akan diangkat Rima ya. Mm-mm. Jadi lah mulai mentorial dan lah mulai proses penggarapan ya. Sekarang baru Rima masuk tahap kalau yang di pribadi Rima eksplorasi gerak. Eksplorasi gerak. Mm-mm. Dan itu akan dipentaskan di April nanti. Iya, nantinya. Kabarnya. Oke. Nah, di sana sebagai generasi muda yang punya darah Jawa, kemudian ternyata mengaku orang Minang, mengaku dan meyakini diri sebagai orang Minang, ini menjadi pribadi yang unik dan kebetulan berkiprah di Minang dan sangat menarik bagi awak untuk mengenal sosok seorang Nur Rima Sari. Terakhir Rima, pertanyaannya akan tadi awak membahas ketika koreografer wanita yang tidak bertahan ketika sudah menikah gitu kan, dan Rima sudah membangun komitmen pula untuk tetap berkesenian. Sebetulnya apa sih yang Rima cari dari dunia berkesenian kok? Artinya separusi kok kan udahlah nikah, nyaman hidupnya dengan suaminya, selesai gitu, besarkan anak-anak. Rima apa yang Rima cari sebetulnya? Rima, kenapa harus bahas tungkin lo untuk menjadi koreografer gitu? Rima percaya Om, kita tuh sehat dari kesenangan kan Om. Iya. Walaupun penyakit apapun yang penting kita senang tuh penyakit tuh keusir Om. Terus Rima juga percaya atas kepuasan batin. Oke, berarti Rima menganggap bahwa itu bagian dari kepuasan batin. Mm-hmm. Dan Rima senang menjalaninya. Mm-hmm. Gitu. Seandainya suami larang bisa apa? Ya makanya dari sekarang bikin komitmen dulu sama calon suami Om. Iya kalau gini iya kece, bisa enggak dilihat cek apa tinggal suami? Kalau ninggalin mungkin enggak lah. Jangan dibicarakan lagi baik-baik. Dan apa, insya Allah udah kan udah ada calon nih Om. Oh ada calon. Oh, jadi ada calon. Dia pun bilang nanti kalau seandainya kami udah menikah, kan Rima nih udah koreografer nih. Mm-hmm. Dia pengen Rima bikinin karya satu buat dia. Karena dia juga penari. Strategi yang menarik dari seorang Nur Rima Sari nyari calonnya seorang penari agar inyo bisa bertahan dalam dunia tari, mungkin seperti itu dak Rima? Itu memang disengaja atau itu berjalan begitu saja? Berjalan begitu saja, mungkin udah diatur sama yang kuasa. Amin, amin. Oke, terakhir ada yang Rima sampaikan? Yang Rima pengen sampaikan ini buat generasi muda ya Om. Yeah. Ya. Hmm. Buat generasi muda itu tentunya jangan merasa puas dengan apa yang dicapai sekarang. Mm-mm. Jangan lupa bersyukur masih bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya. Jangan buang-buang waktu. Yeah, yeah, yeah. Terus yang paling diingat itu percaya diri Om. Yeah. Tapi tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Okay. Kekurangan di Rima yang dulu-dulu itu adalah Rima kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Mm-mm. Tapi kemudian tapi kan lah balik kepercayaan diri itu lah balik. Insyaallah udah balik Om. Nah, ada niat untuk itu karena ada orang yang percaya kepada kita. Itu yang kata Rima itu penting, kita tuh dipercaya sama orang Om. Percaya itu Om, kalau orang udah percaya ke kita itu efeknya luar biasa Om untuk diri kita gitu. Ya, ketika Om percaya sama orang itu efek ke orangnya tuh mereka berani berekspresi, mereka berani mengeluarkan dirinya. Nah, akhirnya kepercayaan diri itu terbentuk dengan sendiri gitu kan, karena orang sudah mempercayainya gitu kan dan Rima. Nah, aduh CMB penasaran sana. Nyo baru lulus dari S1, baru sarjana pendidikan. Aduh, enggak ada niat untuk melanjutkan S2? Niat. Sebenarnya pengen banget Om. Pengen banget punya gelarnya tuh. Magister gitu. Nah, iya. Tapi Om, kita lihat dulu lah nantinya ya Om ya. Kalau ada kesempatan yang bisa Rima perjuangkan, Rima perjuangkan. Tapi selalu ada di benak Rima, Rima enggak boleh berkecil hati ketika Rima nanti enggak bisa S2. Sebenarnya bisa gitu Om, tapi ada beberapa hal yang Rima pertimbangkan gitu. Mm-hmm. Tapi Rima balik ke sini Om, apa gunanya, juga banyak nih di sekitar Rima, apa gunanya S2 kalau mereka nggak memanfaatkan S2-nya itu. Mm-hmm. Lebih baik S1 tapi dia selalu menggunakan S1-nya dengan baik gitu. Artinya dalam pola pikir, mm-hmm, dalam cara berkehidupan maksud Rima. Nah, ketika Rima punya kesempatan untuk mengambil S2, banyak rintangan yang akan Rima hadapi. Karir sebagai koreografer, suami nantinya, itu salah satu menjadi bagian dari pertimbangan Rima. Enggak, bukan itu. Tapi, enggak, maksudnya begini. Kalau ketika Rima punya peluang untuk melanjutkan S2,
Rima takutnya terganggu Iya. Enggak, Rima bukan itu yang membuat Rima tuh mempertimbangkan S2, bukan itu. Oke, bisa stek saja. Kata kuncinya aja ya, orang tua. Orang tua, ini pertimbangannya karena orang tua di sana. Dan itu satu hal yang menggembirakan bagi kita di balik, walaupun mungkin ada pertimbangan yang lain, tapi ada semangat yang besar dalam dirinya. Dan ternyata ketika menikah nanti pun itu tidak menjadi rintangan bagi Dima. Ketika berkiprah sebagai koreografer pun sudah punya nama nanti di tingkat nasional maupun dunia, tidak menjadi masalah bagi Dima, gitu kan? Sebenarnya Om, kalau untuk masalah S2 itu kan yang penting ilmu yang kita dapatkan kan Om. Iya. Kalau setiap hari Rima bersama orang yang lingkungan Rima tuh orang S2, Rima bisa ngambil ilmunya, ilmu yang ada di orang S2 tuh kak. Berarti itu hanya S2, gelar hanya sebuah formalitas, tapi pola pikir yang penting gitu. Terjadinya pola cara pikir. Cara kita bangkit aja Om. Okay. Kalau kita tetap di situ aja ya butuhlah S2, tapi kalau seandainya kita bisa mengembangkan diri, potensi diri kita, S2 itu bisa jalan ke kita nanti, bukan kita yang ke S2. Berarti cukup padat gini ya, ngajar yo, melatih di sanggar yo, mengelola sebuah sanggar seni yo, ikut festival yo pulo, dan ternyata kesibukannya seorang Dodi Masari juga tidak meninggalkan kehidupan pribadinya, sudah punya salon dan sudah mempersiapkan diri. Jadi di sana Iko menjadi sebuah, mudah-mudahan Iko bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain, apalagi mungkin generasi yang di bawah Rima. Kira-kira seperti itu barangkali Nak Rima. Ada yang lain tadi sampaikan? Rima sekarang cukup bangga dengan diri Rima yang sekarang Om. Iya, karena sudah berbuat yang terbaik. Karena udah menurut Rima maksimal, udah cukup maksimal dari dulu waktu SMK. Rima kan SMK 7. Iya. Rima enggak gitu banget gitu loh. Enggak gitu banget sih bahasanya gimana? Tuh enggak gitu banget gitu. Tidak menjadi siswa yang menonjol. Enggak pernah dilirik orang. Tapi sekarang alhamdulillah kepercayaan diri Rima tuh udah di atas rata-rata. Dan siap bersaing gitu ya. Siap. Siap bersaing gitu ya. Oke, semangat. Wah, tunggu karya-karya Nuri Masari. Dan punya keinginan untuk membuka sebuah grup. Kalau dulu kan bergabung di Impesa Dance Company, harusnya kan Rima ketika harus membangun sebuah kelompok pula harusnya kan. Nah, itu harus di planning. Rima punya planning untuk situ. Tentu Om, ya, tentu ya, punya planning. Karena pimpinan Impesa Dance Company Rima pun menanamkan ke Rima, Rima enggak harus di situ selamanya. Ya. Beliau enggak mau Rima tuh hanya di sini terus. Rima harus punya sendiri. Rima harus punya nama sendiri. Dari pertama kali Rima masuk sampai detik ini, beliau mensupport Rima seperti itu. Oke, berarti sebuah langkah besar. Berarti kan di karya di Festival Mentari, Rima harus sudah punya brand surang dan Iko mungkin kesempatan untuk membangun brand itu ya. Iya. Menarik sana. Bincang-bincang Bo, juga generasi milenial. Kalau Rima Iko generasi milenial, di bawah Rima itulah generasi X gitu. Nah, sebuah inspirasi yang menarik. Ketika seorang Nuri Masari, orang Jawa, bapak ibunya, dan dia mengaku orang Minang dan hidup dalam komunitas orang Minang sehingga menjadi orang Minang sejati. Dan ini selalu memanfaatkan waktu untuk kebaikan, untuk yang bermanfaat, terbukti dengan kesibukannya yang gila-gilaan, tapi ini merasa itu adalah bagian dari kesenangan saya sehingga membuat saya sehat. Bajo dan sana-anak lain, saya tidak tahu dong, kamu tidak tahu. Oke, Rima, terima kasih banyak telah bersedia masuk di Pot Bungo, mudah-mudahan menginspirasi. Mungkin bisa kita akan mengulas balik tentang khusus karya Rima ya. Terima kasih juga udah ke rumah Rima Om yang jauhnya, subhanallah. Jadi di sana salah satu pertimbangan, Rima kok tinggal di Lubuk Minturun. Bagian paling ke ujung. Paling ke ujung, ini punya aktivitas di pusat kota. Dan itu dijalani sendirian. Kalau di sana kemarin kayak masih suasana pedesaan. Sesekali mau ajak di sana kalau buat min turun ke di sana. Lah, Nuri Masari, seorang koreografer muda dan seorang guru, punya aktivitas yang banyak. Lah masuk di Pot Bungo untuk menginspirasi kita sadunya. Lah, kita tunggu nih lain. Cik, dua, tiga. Lah, bisa nak. Lah. No, lebih.